Jakarta, Pak. Kok gua lagi sih? Simpel-simpel banget sih. Keluarga kamu tuh kakak kamu, kalau mama papa udah enggak ada. Jangan berantem mulu, napa? Wah, kan yang salah dia lah, mama marah ke aku. Lu ngapain sih, Kak? Uya! Kamu tuh biar-biar aja mau ngapain? Nggak, ke rumah mama lah. Nggak, aku juga biar nggak usah pindah-pindah Allah terus. Ya udah. Nino, kamu cukup ya? Peraturan di rumah ini, mau siapa pakai barang siapa pakai aja, nggak ada yang kenapa. Kenapa kenapa sih? Dengerin, penting gue udah izin, gue udah balikin. Nggak udah izin apa belum nih? Katakan Nino belum izin, bener dong. Aku udah izin. Nggak minta izin, habis itu nggak dibalikin. Aku balikin! Cinta, Nino. Dengerin, kalian berdua keluar dari sini. Kamu duluan apa gue duluan? Gue duluan yang masuk, baru ini. Assalamualaikum. Kamera udah on nih. Dari tadi. Iya tuh. Yuk. Dari tadi. Silakan. Halo semuanya, balik lagi di YouTube aku, Cinta, dan kali ini aku mau prank. Tapi kali ini mau yang beda. Oke. No, kamu tuh gue udah bantuin lo ngeprank yang itu kan. Lo bantuin gue ngeprank, bantuin gue kayak bantuin gitu. Lo marahin gue gitu. Kita saling marah. Nanti mana gimana? Lo tuh harus teriak biar mama papa kepancing. Karena ini ngeprankin ini buat mama bapak, bukan buat lu. Tahu nggak kalau gua lu ngeprank gua, kenapa lu kasih tau gua? Ya cuy. Pokoknya lu teriak sampai mama bapak notice, terus kayak masuk, terus pasti ikutan marah atau enggak kalem atau enggak kayak bingung lo ngomong apa ya? Yeah. Oke. Nara tuh so cool, tapi padahal aslinya gak cool. Allah. Yaudah, kamera ngumpet. Ini kita di kamar kan? Oh, yaudah kamar aja, bareng deh. Oke. Michael, mau sekarang? Yaudah. Ini di luar situ, gak tau apa. Bilang ke kali-kali minjem hoodie gua. Ah, gimana sih lo? Kok gua lagi sih? Kan itu hoodie gua, saya minta. Ya udah biarin aja. Apa sih yang lo ngasih apa sama gue? Gua kata apa ya? Kok gua lagi sih? Simpel-simpel banget sih. Apa sih sampai keluar-keluar gitu suara kamu ah? Nino, mal. Nino berisik banget, suara kayak aku minum hoodie aku tanpa izin. Itu juga bukan dari duit lo, lu bukan beli lo sendiri. Gua ada dari duit. Orang bisa nggak ngabran? Bisa nggak ngabran? Gak bisa. Kalau nggak ada nggak bakal ngabran. Apa sih ngelawan dulu nih anak kesalahan ya, dikasih tahu? Ya emang dikasih tahu aku. Aku juga galak banget sama adik. Ma, ayo aku juga izin. Aku kan pak pinjam juga, tapi abis itu aku bilang dia. Aku balikin juga. Ya mau lu mencapai di kalian kayak begini semua. Lu mau denger apa kan lu yang salah? Ya, masalahnya apa? Nggak mau ya kan, masalahnya apa? Aku kan nih aku pinjam sweater nih Nino, ya kan? Terus ya udah aku pinjam, tapi abis itu aku ngomong ke dia, aku balikin izin juga. Nih kalau sekali aku nih, juga ngomong. Kalau minta minta izinnya sekali nggak apa-apa, ini udah ratusan kali. Aku nggak ratusan kali ya, iya. Cuma 3 kali. It just, lebih. Gue juga ngasih juga kalau 3 kali. Kali 10, 30. Apa sih soto banget jadi orang? Kamu kan udah pada gede. Udah pernah gede aja masih berantem kayak begini. Udah sekarang balikin. Mana yang dipinjem yang mana? Ayo lihat sini. Mana dipinjem yang mana ambil? Udah tahu kan enggak naruh. Nih, kamu ambil, balikin di mana? Kamu ambil. Lagi juga kenapa sih orang minjem orang adik kakak boleh lah. Hei, denger ya, kalau mama papa udah enggak ada, tau nggak? Cuman kakak kamu doang tau nggak yang bisa nolongin kamu. Oh, gitu. Keluarga kamu tuh kakak kamu, kalau mama papa udah nggak ada. Oh, gitu. Jangan berantem mulu, napa? Wah, kan yang salah dia lah, mama marah ke aku. Kamu nyalain aku mulu, bukan kakak. Kan ini juga masalahnya nimbulnya awal dari kakak. Kamu telepon papa. Yaudah, telepon kan bukan salah aku. Kenapa sih gue mulu? Kalau salah aku baru aku takut. Kenapa gue terus? Masalah, Uya! Apa? Banyak kesini ke apartemen anak-anak dong! Cinta sama si Nino berantem mulu nih, ah. Kasih tahu aja bisa dengerin. Gak ada yang mau dengerin aku sama sekali, tau gak anak-anaknya? Lu ngapain sih, Kak? Uya, aku capek,
apa-apaan sih nih? Apaan sih, Kak? Aduh, aku bisa sampai deh kayak gini, anak-anak udah keterlaluan sih, Mino. Si kakak itu ngapain sih? Kok masih sih? Kayak begini ngapain? Ya udah, aku gak mau. Aku pengen tenang. Aku pengen tenang. Sudah kemana? Ya udah, ke rumah. Apa-apaan sih? Mau pergi. Nih, mama. Mau ke rumah. Nah, kakak ada ini juga, kan ada rumah. Rumah juga gak pernah dipakai juga. Kakak, rumah. Kamu kasih tahu dia. Apaan? Rumah kamu itu ada sama mama. Deket mama, rumah kamu itu deket mama, nggak ada di mana-mana, harus ada mama. Oma. Ada jangan ada oma, ada opa, ada ketemu juga. Kemana cinta? Ke rumah situ lama, kan ada rumah. Tidak. Ada mama. Tidak. Masih terjatuh. Apa nih? Ini anak-anak berantem mulu, tau nggak? Ini gara-gara cuma minjem sweater nggak kayak begini, juga kasar banget jadi anak. Udah tau kakak kamu perempuan, nggak boleh. Ini apa sih berantem? Apa sih kenapa sih? Ambil sweater. Kan kata gender equality. Apa kenapa cinta? Jangan macam-macam, maksud apa sih? Bawa kemana? Beres-beres apa sih? Ini biarin dia aja. Yang salah dia, yang marah dia. Ya udah ngomong baik. Jangan cerita. Cukup. Cukup. Apa berantem gara-gara sweater lo kampungan banget sih? Ya tau Nino-nya. Maksudnya apa berantem gara-gara sweater itu apa? Ya dia nya kayak gak tau dia ngebawain masalah, aku cuma mau pinjem doang. Kapan pinjam? Terus? Iya, aku balikin. Gak dibalikin. Stop. Aku balikin. Nangis sana lu, nangis. Nino, diem. Cengeng nangis. Nino, cukup. Nangis. Nino, kamu cukup ya? Kok doang? Kamu bikin kesel tadi, apa yang begini? Selain tuh... Kenapa emang? Yang nimbul masalah duluan, pake Udiga tanpa izin, okay. Dibalikin lagi. Okay. Kakak menyebut kamu gak pakai izin. Aku udah balikin, Pak. Nino-nya cuma yang kayak, kok malah tuh tiba-tiba dia marah. Udah, beli lagi aja, beli lagi, ah! Tuhan, cuma gara-gara semua. Peraturannya di rumah ini, mau siapa pakai barang siapa pakai aja, enggak ada yang kenapa sih? Dengerin. Penting gue udah balikin. Enggak udah izin apa belum nih kata Katrina belum izin nih, bener dong. Aku udah izin. Gak minta izin, habis itu enggak dibalikin. Aku balikin. Dibalikin katanya kan? Iya, dibalikin kalau aku nyuruh, kalau aku sadar. Kalau enggak udah dibiarin aja di kosan kakak. Ya tapi kan lu juga bisa tinggal ngambil aja. Lu ngambil kan sadar diri lu yang ngambil, yang balikin. Kenapa lu yang ngambil, gue yang balikin? Bisa diam enggak? Udah capek mama kayak gini, udah maaf-maafan deh. Cinta Dino maaf-maafan. Kamu mau ngapain sekarang? Maksud beres-beres aja mau ngapain? Mau ke rumah Oma lah. Enggak. Aku juga biar enggak usah pinjem-pinjem Allah terus. Ya udah bagus. Udah apa-apaan sih lu, minta maaf. Kenapa harus aku Dino duluan lah? Iya maaf. Iyalah kenapa harus aku kakek duluan lah? Enggak ada ke rumah. Di sini. Aku bandel banget sih, dikasih tahu. Selagi kamu masih papa yang biayain sekolah. Ya, selagi kamu masih di sini. Jangan sosokan lagi lo, jangan sosokan tabur lo anak. Sekarang Nino minta maaf, dia cuma masalah sweater sih. Udah cuma masalah sweater doang, ya Allah receh banget. Mana yang punya Nino, mana balikin. Kalau nggak ada, udah nanti mama beliin lagi. Udah, gini aja masih urusan aku. Capek aku juga. A few moments later. Aja, lu gimana sih? Mikir dong pakai otak, kurang didek. Apaan sih? Bocah sotoy. Kamu minta maaf. Kasar banget sih mama dengerin dari depan, dari luar. Kasar banget sama kakaknya, diapain kak? Aaaaah! Sotoy. Apa lagi sih? Kak! Kak! Pak, tolongin dong! Ah. Kenapa sih? Lu apa? Kak! Papa! Cinta, jawab! Bapak juga ngeprank aku? Sini! Berdiri sini! Bapak juga ngeprank aku? Berdiri sini! Bapak juga ngeprank aku? Berdiri sini! Bapak ngeprank aku? Cinta berdiri sini! Berdiri! Bapak ngeprank aku anak saya sampai nangis! Berdiri sini! Mama, aku jawab dulu, kenapa harus apa sih aku dulu? Kalian berdua keluar dari sini! Ya udah, oke? Prank!
udah guys, seperti itu guys, nanti soal minta maaf atau gitu-gitu mah gampang selesai, kita mah langsung akur langsung. Yaudah guys, jangan lupa subscribe, like, and comment ya.